Sebab dulu pun saya ingat berkuda ni kita nak kena kos yang tinggi. Tapi tak perlu kos yang tinggi. Sebab berkuda ni tengok apa kita nak buat dengan kuda tu. Sukan ke apa ke. Macam bela macam saya untuk sekadar hobi. So kos dia tak tinggi sangat. Okay, assalamualaikum. Okay, nama saya Muhammad Firdaus bin Tuan Ismail. Lebih dikenali sebagai Apit lah dekat kawasan nombor saya ni. Okay, saya salah seorang penggemar ataupun penunggang kuda di Langkawi ya. Dah hampir 9 tahun saya dengan kuda, berminat dengan kuda. Dan kuda ni pun sebagai hobi saya di masa lapang. Sekarang ni kita berada di Kampung Tua. Di rumah saya. Okay, di sini lah tempat saya memelihara 3 ekor kuda saya. Dan 3 ekor ni pun saya ambil dari Semenanjung lah. Okay, saya ada thoroughbred bakal satu dan lagi satu bakal kuda padi lah. Kuda padi sebab dia senang, penjagaan dia tak merumitkan. Kalau macam bakal ni thoroughbred, penjagaan dia agak merumitkan lah. Kos penjagaan kuda dia bergantung kepada apa yang kita nak buat dengan kuda tersebut. Contoh kalau kita nak join endurance, kuda rasa, makan dia agak tinggi. Kita nak join polo, makan tinggi, equipment tinggi. Bila macam saya just suka-suka hobi, then just kita untuk buat joyride ataupun tu kos tak tinggi. And then kalau nak kos yang lagi rendah, kita boleh bela kuda padi je, kuda padi. Kuda padi senang dia, kita boleh ikat dia bawah, then jangan lepas dia kat tambat kat pokok boleh, dia boleh meragut satu hari suntuk. Kira untuk lowkan kos kita boleh dah. Kalau macam contoh thoroughbred ni, saya habis mungkin dalam 300 sebulan untuk makan dia. Tak tinggi mana. Untuk kita bela kuda ni, saya eloknya kita cari pengalaman dulu. Kita study pasal kuda, sakit dia, cara riding semua. Sebab kalau kita terus beli je, terus naik, cuba-cuba sendiri, bahayakan nyawa kita, bahayakan kuda. Ini juga, saya buat ni pun ada kelas. Contoh petang-petang adalah budak-budak sekitar kampung sini yang datang sini naik kuda. Kalau saya tak ada kat sini, saya akan berada di pantai Tanjuru lah untuk buat joyride. Sesi pengenalan orang dengan kuda. Cas pun tak mahal, RM5 je seorang naik satu round di pantai. Macam saya kat sini, saya mengajar basic kelas lah, kelas menunggang. Just bagi orang boleh feel untuk naik kuda, tahu penjagaan sikit, kontrol kuda, tak jatuh di kuda, that's okay lah. Okay, kalau kita ride kuda, kita kena concentrate. On the spot kena concentrate. Sebab kita riding benda hidup, bukan kita riding besi. Okay. Sebab kalau kita berkuda, dari kaki sampai ke kepala, semua kita guna, termasuk otak kita. Kemudian berkuda ni, dia boleh gerakkan otak kiri kita. And then pinggang kita, tulang belakang kita, sebab waktu kita canter atau galop, tulang belakang kita dah mula main. Bila main tu, kot-kotlah kita ada terselio ke apa ke, dia boleh betulkan balik. Saya mulakan kuda ni, ternak kuda kat Langkawi ni. Sebab kadang-kadang ada juga turis yang tanya kat saya, di Langkawi ni ada ke tempat untuk kita sewa kuda? So, saya buat dia orang ke stable, tunjukkan kuda sebab Langkawi ni international turis pun banyak kat sini. Dia dah ada basic riding. Kadang yang 7-8 tahun pun dah ada basic riding. Kemudian dia orang datang sini, dia cari benda tu untuk nak ride di beach sambil tengok sunset ataupun ride dekat sawah padi. Kebanyakan sini saya ride kampung, sawah padi, kawasan bakau dengan pantai. Kalau kita explore Langkawi berkuda, okay. Kalau kita bermotor lain, ada tempat yang kita boleh masuk, ada tempat kita tak boleh masuk. Contoh kalau kita berkuda, majoriti semua tempat kita boleh masuk, lorong-lorong, denai-denai yang kecil. Ada tempat yang tak boleh sampai dengan motor, ada tempat yang tak boleh sampai dengan kereta. Kita boleh sampai dengan kuda. Okey, penggunaan kuda memang dari dahulu lagi. Dari zaman datuk nenek moyang kita lagi, memang dah penggunaan kuda dah diperkembangkan. Cuma sekarang ni, macam benda ni disekat sikit. Sebab mungkin atas sekarang kan kita banyak yang duduk rumah taman, rumah flat. Sebab untuk kita bela kuda seelok-eloknya, kita ada stable khas untuk kuda dan kita ada paddock. So dalam sehari paling-paling pun 1 jam kita lepas dia dalam kawasan paddock. Bagi dia lari-lari, dia akan tendang, dia akan bergolek macam kucing. Dia akan bergolek untuk
untuk balikkan balik perut dia yang kadang-kadang usus dia terpusing masa kita riding. Itu salah satu punca takut dia sakit perut. So paling penting stable, nombor dua paling penting pedok. Seeloknya ada pedok. Dan dari segi penjagaan pun, kalau satu family kita target dua ekor kuda tak teruk. Because kalau untuk hobi, untuk training anak-anak petang-petang riada berkuda, saya amat berharap lah. Bukan sekadar di Langkawi, Malaysia amnya, Langkawi khususnya lah. Kalau boleh kita kembangkan balik, kita naikkan balik minat untuk orang berkuda. Sebab ini pun salah satu sunnah yang Nabi kita suruh